Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan bekerjasama dengan Politeknik Keselamatan Transportasi menggelar pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat pengemudi profesional angkutan umum ANGDES di Hotel Odaita Pamekasan Senin pagi. Kegiatan pada tahun ini diikuti oleh 50 orang peserta dibagi dua angkatan, yaitu angkatan 24 dan 25 yang merupakan pengemudi ANGDES di Kabupaten Pamekasan. Kegiatan ini dibuka langsung secara resmi oleh Kepala Dishub Kabupaten Pamekasan, Ajib Abdullah, didampingi perwakilan dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Kepala Dishub Kabupaten Pamekasan, Ajib Abdullah, mengatakan kegiatan ini digelar dalam rangka untuk membekali pengetahuan kepada para pengemudi ANGDES, karena mungkin selama ini tidak pernah tahu akan ilmu pengetahuan terkait dengan ilmu di jalan. Menurut Ajib, dengan adanya diklat ini, para pengemudi ANGDES memahami dan kemudian bisa patuh terhadap aturan-aturan yang ada. Setidaknya hal ini bisa mendorong para pengemudi angkutan umum di beberapa wilayah agar memahami tentang keselamatan transportasi. Sekarang keberadaan angkutan pedesaan kita dorong agar transportasi antar wilayah, khususnya wilayah pedesaan, bisa terata. Kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para supir angkutan pedesaan. Tahun ini ada dua angkatan, masing-masing angkatan 25 peserta. Jadi sehingga dua angkatan itu 50. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini bisa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pelajaran pedesaan. Ajib Abdullah berharap dengan adanya kegiatan yang berlangsung dari 4 sampai 8 November 2019 ini bisa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pengemudi di Kabupaten Pamekasan. Muhammad Hasan, JTV.